Jadi Kak Gafar bagaimana nih? Mau berangkat? Jam berapa pesawat Mekah? Jam 8. Baru mau Kak juga cekin dia jam 7 cekin kok. Berangkat mau balik ke Jakarta? Iya. Saya titipin adekku nak. Iya, tenang Mak. Kau jaga kalau ada sesuatu yang ada di Jakarta sama dia, sampaikan Kak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berangkat, Pak. Nanti ketinggalan pesawat kok. Iya, Pak. Iya. Nak kuantar betul mau kau itu? Jangan, repot-repot. Salamku kalau kau ketemu Riva. Terus kalau sampai ke Jakarta, telepon, Kak. Nah? Iya. Kalau mendarat di pesawat, telepon. Pergi ngapain, Kak? Iya. Assalamualaikum. Ada di Denggapar? Oh, ada. Saya minta tolong panggilkan ini sebentar. Oh, iya, Pak Roy. Tempat apa ini? Oh, ini kos-kosan ini, Komandan. Kebetulan ini, Denggapar dipercayakan sama yang punya kos. Bapak Ong yang punya ini kos. Eh, itu Komandan. Oh. Ada Denggapar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu, Mbak? Jadi begini, Denggapar. Ya. Tadi ini kebetulan Pak Eko datang ke kantor. Katanya ada laporan. Mungkin bisa bicara, Komandan, sama Denggapar. Baik, perkenalkan saya Eko, Pak Gapar. Oh, iya. Kebetulan Pak. Tugas di sini. Oh, baru aja. Tugas baru di sini, ya. Pak Eko, ya? Iya. Apa yang saya bisa bantu? Jadi begini, Pak Gapar. Iya.
ini di kantor ada laporan dari masyarakat. Ya. Makanya saya ke Pak RW, ternyata katanya ada yang ugal-ugalan balapan dan terjadi keributan di sini, di laporannya dari asal dari rumah ini. Makanya itu Pak Gapar, pas ada laporan begini, saya langsung bawa ini komandan ke sini ketemu sama kita. Ya. Sekaligus silaturahmi. Kebetulan dia juga mungkin baru di sini, jadi mungkin bisa kerjasama nanti kemudian hari. Iya, Deng Gapar. Artinya saya sudah tahu reputasinya Deng Gapar di sini bagaimana. Jadi bisalah kita kerjasama dalam soal keamanan nanti di wilayah kita ini. Itu pujian tak terlalu berlebihan, Pak Eko. Apapun yang saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Ya. Kalau wilayah keamanan yang di sini, insya Allah aman gitu. Makanya saya heran ini, Deng Gapar. Biasanya itu yang parici itu kita, Ji. Kan mungkin yang ini tadi, Deng Gapar. Karena waktu itu keluar itu balap-balap, Ji. Ya, jadi begini barangkali, Pak Eko. Saya kurang tahu duduk persoalannya. Yang jelas orang ini tuh tadi memang mabuk. Dia bikin keributan di sini. Ya, memang saya pukul ya karena paricu di tempatku, Pak RW. Baru saya tidak suka karena disini tanggung jawabku. Nah, itu nih waktu dia keluar itu, menurut ini, dia sempat lihat, dia memang balap keluar. Dan mungkin itu nih, mungkin di hati orang. Tapi itu nih tadi, kalau mau lebih jelasnya itu persoalan tadi, siapa itu yang balapan, saya panggilkan Ki, karena ini yang punya masalah ini. Indah, Nisa. Iya. Yeah. Ayo turun ke sini dulu, ada yang cari. Oh iya. Yeah. Saya itu tadi jujur kaget, karena saya lagi istirahat. Tiba-tiba itu anak-anak berhamburan masuk ke dalam, bilang ada orang mengamuk. Saya juga ya mungkin karena kecapean tadi, keluar ya saya tidak bisa kontrol diriku. Tapi kurang-kurang ini juga Deng Gapar, yang sering main hakim sendiri. Iya Pak RW, saya mengerti. Itu memang tugas tak. Kenapa Om Gapar? Ini ada Pak RW, ini dari kantor polisi. Mereka mau tahu kejadian yang tadi itu. Sebenarnya keluarga Ji itu cuman naikuti terus Kak, terus orang mabok jadi bikin keributan di sini. Oh, begitu duduk persoalannya ya. Iya, Pak, minta maaf Mami, Pak, kejadian yang tadi karena itu juga enggak ditahu Ki bilan diikuti Ki. Nah, jadi begitu ceritanya Pak RW, Pak Eko. Cuma ini mereka mau bertanya. Itu Ivan apa muka sebenarnya? Siapa kamu? Kok enggak bilang ke saya tunangannya? Bagaimana ke itu Ivan? Begini ceritanya Pak, itu Ivan ditunangkan Kak waktu masih kecil, cuma sering ki mabuk jadi tidak sekarang. Tapi dia masih selalu ikuti Kak. Jadi tadi dia ikuti Kak lagi ke sini, jadi dihajar ki sama Bapak Kos karena dia buat ricu di sini. Iya Pak Rwe, tadi saya saja itu diancam ke Ambah di untuk nari Om Gapar. Oke, baik Pak Gapar. Iya. Saya akan balik dulu karena ini udah jam larut. Mungkin saya akan proses masalahnya. Tetap saya proses. Nanti biar Pak RW yang tindak lanjuti. Bagaimana selanjutnya. Oh iya, tunggu. Tadi kejadiannya jam berapa tuh? Jam berapa tadi itu? Sekitaran jam-jam 7 atau jam 8. Ya, kurang lebih 3 jam yang lalu kayaknya itu kejadiannya. Oke, Pak Deng Gapar. Besok saya bawakan berkasnya. Oh iya iya iya. Iya, balik maka Deng Gapar. Iya, iya. Ayo, Dek. Saya pamit dulu ya. Iya. Oke, jangan makasih banyak, Dek. Ya. Ya, nanti saya patroli-patroli ke sini. Iya, iya. Makasih. Makasih ya, Dek. Hati-hati, Dek ya. Iya. Iya. Assalamualaikum, Deng Gapar. Waalaikumsalam. Jalan-jalan, Ki. Deng Gapar, siapa yang melapor tadi? Tadi menurut Pak Polisi ada warga hampir ditabrak sama Ivan itu waktu dia balap keluar motornya. Memang nggak balap, Ika? Deh, ngebut-ngebut, Kiom. Oh, mungkin karena tak. Siapa yang menelpon jam-jam begini? Halo, Assalamualaikum, Kak Gafar. Waalaikumsalam, salam sihat. Tiba main di Jakarta. Jam berapa jenak tiba pesawatmu? Sebentar, pergi bahas, Ki, deh. Sebentar, pergi hubungi, Ki. Sibuk kayak nyurus bareng. Oh, iya, iya, Pale. Jangan kau lupa hubungi, Kak, sebentar. Iya, iya, iya. Hati-hati kau sayang, nah. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ke dalam.
Jadi aman mi itu dengan soal bapaknya Ratna. Iya. Nah, itu demi saya bujuk bapaknya. Mumpung ini anak mau kuliah, kita daftar mi segera. Apa sih kita bilang itu sama bapak, nak mau. Pokoknya aman mi lah, jangan mi itu urusan saya dengan kakak. Alhamdulillah. Itu mi ada formulir, sisa ku urus ini mau dikembalikan, tapi bagaimana mi ini mau ke kota kodongnya? Di mana mau kos kalau di kota? Nah itu Tante Wati yang telepon-telepon tidak aktif-aktif nomornya. Ratna? Kita tahu di rumahnya Tante Baja, Tana? Iya, aku tahu. Ini Tante mau kuliah, toh. Om Tana, Jadi mau ke mana lagi, Nindi? Kebetulan ada saya mau urus ini. Bisa aja ikut sampai ke warung? Boleh, boleh, boleh. Oh, ayo, mimpalin, Nek. Jadi, Ratna, nanti kalau kuliah... Iya, Om. Iya, Om. Penampilannya dirubah, ya? Iya, Om. Ini lagi mau kan ke yang dulu. Iya kah? Iya. Pakai ji bajunya yang kemarin. Itu bajunya. Baju kemarin itu kena pakai. Bah, betul kita bilang meme. Berkali itu dijemput di sini. Iya kah? Di mana jadi kita om gapar dia. Tapi anu meme, kulihat-lihat toh, itu om gapar. Dah serius dia juga. Karena tidak begitu orang kalau jatuh cinta. Kenapa diam-diam? Kenapa kamu gak perlu cerita ini? Enggak, Ji, Om. Cerita biasa, Ji. Curiga aku. Enggak, Ji, Om. Kau turun ke sini, langsung kau diam-diam semua. Ini, Meme, ada mana bilang. Kenapa saya? Apakah? Ini kayak main rahasia-rahasia mau sama Gapar. Enggak ada juga aku cerita. Betul kok. Om Gapar, pacaran betulan Kika itu sama Nila. Karena mesra sekali kita di kuliah di atas. Jadi begini, saya sampaikan ke semua. Om Gapar itu ada ceweknya. Tidak mungkin ABG kaya. Dia ini yang mau ku pacari. Cuma ini kan anak, ada penyakitnya. Tapi saya di anu ini, udah stabil orangnya. Nanti bunuh diri, mau kalau kayak dulu dia bunuh diri lagi. Itu menjadi baik-baik. Ingat, Kona, besok kau tidak boleh keluar. Karena Tania mau datang. Ima, masih mau dijodohkan, Kak? Kira itu dulu Ratna jika kita tidak suka. Mama memang tidak suka sama Ratna. Karena kau itu dari kecil sudah Mama jodohkan sama Tania. Jadi mau kau pacaran sama Ratna, Susi, Yanti, atau siapapun, Mama tetap tidak setuju. Karena kau harus menikah dengan Tania. Ya, Ma, malu-malu kau dijodohkan begini. Apa nanti ambil orang, biar nggak bisa pecah cewek sendiri. Tidak ada tapi. Kau harus dengar apa yang Mama bilang. Atau kau mau dicoret dari kartu keluarga. Apa, Pit? Muka minta tolong ini, Om Gafar. Minta tolong apa? Ini Mama, kamu kan kasih jodoh. Bagus itu kalau dijodohkan. Daripada Ratna lo pikir. Masalahnya malu-malu, Om Gafar. Masa zaman sekarang orang dijodoh-jodohkan? Tapi biasanya itu. Dia nak pilihkan ke orang tua itu bagus. Jangan sampai cantik yang dijodohkan. Tidak mentok, Om Gafar. Biar cantik ya. Pokoknya namun kok dijodoh-jodohkan. Baru ini juga bapakku ndak ada ya. Jadi ndak ada yang bisa bela, Kak. Saya tidak bisa, Kak, karena ndak akrab, Kak. Sama mama, kalau bapak nu cesku ji, tapi kalau mama nu ndak kenal ki, coba mi dulu, siapa tahu bagus ji. Cobi, kau kurang ajar, cobi. Apa cobi kesendirian dari sarana prima kah? Ji, kubur. Woi, aku nanti tidak mentok, Gafar. Mau kok dijodoh-jodohkan? Kecuali saya bilang tidak, tidak. Kakak, kamu bisa dengan ini emang copy.
Iya deh, Gafar, tolong aku nanya ke buronnya. Kau yang dulu mencoba jasa di sini? Iya deh, sampai juga anak kalau tadi anu anggota iya. Tak boleh menghakim sendiri. Bukan anjing ini orang. Amba be. Tunggu, ada di kapal tahu yang nanti. Jangan, ada di kapal ini. Kau ini tidak ada pekerjaan lain, tahu kasele mencoba. Ingat-ingat dulu, tak di penjara. Kenapa lupang kau kamu? Iya, benar. Baru-baru yang tidak ada kerja juga. Jadi, masa mau jadi penjara? Lebih bagus dari tukang parkir kok. Halal ki, ini semua. Bisa. Cocok ya, bos. Kami memang kekurangan tenaga ki. Perlu main direktur orang begini yang ini. Iya, kak kekurangan orang kini. Kira-kira kula jadi percayanya, bos? Iya, bos. Kau dulu mencopet mising. Jadi begini, kalau ada jauh orang niat nak cuman, harus tahu diperhatikan. Iya, iya. Ini kula ini nana bisa dibayar. Iya. Kau dulu pak copet tunjuk orang itu. Oke, jadi tahu? Kata dia. Baik. Tapi kau, bagaimana? Iya. Anak tahu bersungguh apa tinggal karena kita sama jadi tahu kat kiri ya. Jadi deh kembali ke pengen anak di pos ya. Oh iya. Baik deh. Saya pulang juga Pak ini mau menggafar. Oh iya Pak deh. Nanti telpon mami lah perkembangannya anu. Hai, tidak mentom, Gafar. Biar cantik, ya. Pokoknya tidak muka dijodoh-jodohkan. Masih suatu dokteran ji ini. Tidak apa-apa jadi ini? Iya, tidak apa-apa ji. Kompres maki saja kalau pulang, ki. Tidak ada tahu apa anu muka, penghilang rasa sakit, mau apakah atau apakah? Ay, tidak ada, om. Tidak ada, ji? Iya. Ini pending apa? Pamit pending. Ditunggu dulu. Jadi begini kerja. Iya. Mulai besok, mulai mau masuk kerja. Bila semua ke terminal? Terserah, kau mau di terminal, mau ke di Papua. Yang penting jam aku ada lagi dendam kan? Ke sekarang teman numi semua itu. Iya, iya. Okay. Jalan dulu deh. Iya, makasih Pak yang sudah nonton. Semua. Kenapa itu Om Gafar? Berkelahi pasti lagi toh. Ceritanya itu mencopet kita di terminal, hari borongi sama anak-anak. Begitu itu, maka ada bonyok-bonyok ki. Tapi saya ambil itu aja gabung karena lagi butuh ke orangnya mau pelan-pelan tenaga. Makanya aku bawa ke sini supaya bisa nuperiksa kak. Jadi ada tongwannya itu kak. Gafar, ini nih satu udah pergi lihat kuliah. Nih sembaran ini Pak Ate. Tapi kenapa harus lapor-lapor kak? Kau kenapa nu tidak pergi kuliah kak? Apa masalah? Masih takut-takut kak om keluar. Kenapa lu mesti takut sama siapa, Ivan? Iya. Ade. Kau ini. Nanti saya nukang kok. Masa mau kau begini terus? Jadi dapi terus mau kau kuliah kalau begini kok. Nah, nanti aku bawa kau pergi anu. Pergi ketemu itu Ivan. Cuma iya kami saja apa yang ku bilang nanti. Iku mau aturanku. Nah, iya, om. Supaya aman kok. Gak naganggu mau kau lagi itu. Aku tahu aja itu anak itu. Kau ya? Apa ini? Cewekmu ini? Bukan, oh, temanku. Bermain lagi cewek di kamarmu tuh? Astaga, temanku enggak perserius, Kak. Ini temannya atau ceweknya itu? Nah, tamu juga, Om. Kau teman atau ceweknya anak? Ya, temanku, Om. Oh, jengkol. Itu, jengkol. Masalahnya nih, Om. Gak perlihat, di.
Eh, serasi kok. Hah, masa om? Iya, bagaimana di belakang rumah? Ih, sembarangnya om deh. Bukan sembarang. Nanti awas karena aku dapat kebohongan dua-dua, kasih kawin. Mama. Weh, ada minister? Kenapa dong? Lapar, Ki? Biasa, jomblo toh. Kudon lapar ke omku, eh? Iya, tapi aku masakkan. Pokoknya, tidak ada. Hari ini kau harus ketemu Tania. Kamu gak pergi manggung ini, Mam. Ingat, Ku Arif. Tidak ada itu bapakmu bela-bela ku. Jadi kau harus dengar apa mama bilang. Ah, kayaknya itu mereka datang. Tiba-tiba ke juga ada urusannya di kantor, rapat ke sama bosnya. Makanya mama suruh Kak Sonia untuk temani, Kak. Iya, tante, tiba-tiba itu rapatnya enggak bisa juga lah tinggal. Tapi enggak usahakan di sebentar selesai langsung ke sini tuh, tante. Arif, kau kenal dulu ini anaknya Tante Indah, Sonia. Sonia. Nah, ini nih Tania. Dulu dari ini yang mama mau jodohkan dari kecil. Dulu kau tidak mau ditunangkan. Sekarang kau lupa melepas tangannya anaknya orang. Oh, jadi tidak mau gitu sama adikku itu, tante, nama dijodohkan. Oh, iya, itu tadi mama tak bilang. Itu hari fokus ke kuliah. Sekarang mau adikku, mau mi sekarang. Sekarang mau. Ya. Aduh. Oh iya, nah, terima kasih. Terima kasih. Ibu, assalamualaikum. Ada ki. Tawe. Duduk. Tawe, silakan ki. Kenapa anak budaya? Ada apa ini? Bagaimana kabar, Teh? Begini, Dembela. Ini anak kasihan diizinkan nih sama bapaknya untuk kuliah. Dikasih izin, Ki. Untung ada imam yang bujuk-bujuk itu bapaknya. Nah, kasih izin, Ki. Makanya sih mau bawa ke kota. Iya, Om Bella. Tapi di telepon-telepon, Tante Wati tidak aktif ke HP-nya. Iya,
Saya juga ini telepon-telepon, Pak. Dan tidak tahu kenapa tidak pakai teleponnya. Lebih langsung mau ke rumahnya dengan Gafar. Lebih bagus. Daripada putar-mutar kau lagi kiri kanan. Ya. Bagaimana, Dek? Iya. Biar sekalian saya ngantar ke kota. Kebetulan juga ada urusan. Iya. Nanti saya kasih turun. Saya lanjut, Mi. Begitu, Mi. Mi, ya. Itu hari minta maaf, Dek, yang datang ke sini cari. Ini tuh jantan sebenarnya baik untuk dijaga jin anak-anak. Pak, saya itu sudah setengah mati tuh Dembelah. Saya bujuk bapaknya ini Ratna. Alhamdulillah bisa Ji menerima. Cuman ya mau dia apa kakak tertua? Saya enggak tahu bagaimana didikannya dulu bapak saya itu sama dia sehingga bisa keras begitu. Ba, cocok itu. Cuman saya kasihan ini juga tidak setuju. Anak pun dikasih begitu itu bapaknya. Keras sekali. Disiksa sekali anakku maklum kurangnya satu-satunya. Jadi deh Mbak Ji, bagaimana ini? Bisa Ji antar ke ini? Dan gambar Ji. Oh. Excuse me, sir. Ya. Yeah. Saya mencari seorang, namanya Gafar. Gafar? Ada apa sama dia? Oh, saya ada masalah sama dia. Biasanya Gafar itu kalau nggak di sana, dia di sana tuh coba keliling ke belakang aja cari. Apalagi tuh ada pasar malam itu biasa dia di situ tuh. Oh. Coba cari aja di sana keliling. Nanti ketemu. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Mister? Atau ke pusat pertokoan yang di belakang, biasa di sana, ada itu. Kasih. Hati-hati. Ada urusan apa ini? Mana ya Pak Kadir? Ini deh Mariolo, bapaknya Ratna jaga kodong warung. Kalau ikut jok ke sini, siapa yang jaga warung? Iya, ini deh Mas Urka minta tolong bapaknya Ratna antar ke kita. Cari kes. Iya. Begini nih, Deng. Itu Dengku baru basah kali nih. Tiba-tiba nak suruh Ji ini nak izinkan Ji mau kuliah. Tapi dengan syarat maunya tinggal di sini sama Deng Gapar. Ini mi datang, Kak. Supaya kita bicara sama Deng Gapar mau kos ini Ratna di sini. Oh, cocok itu. Karena kalau di Gapar ke ada juga yang kontrol gitu. Iya, Deng. Ini Mina langsung gak datang ke sini karena ku telepon-telepon gitu Wati di mana itu. Kenapa tidak pernah angkat HP-nya setiap ku telepon tidak aktif-aktif ki. Makanya langsung gak datang ke Dembaji, suruh antar kakak kita. Itu Mitu Wati. Dia ikut lagi suaminya ke Sulwar. Oh, pantas enggak ke handphone-nya, Deng. Kasih aja telepon-telepon ini, nah. Tidak aktif-aktif terus. Memang begitu jaringan di Sulbar. Kuliah kau baik-baik, nah. Jangan kau sia-siakan harapan orang tuamu, nah. Oh iya, kalau mama juga memang mau kuliah, tapi bapak ku tidak izinkan, Kak. Tunggu, Mpale. Saya teleponkan Gafar. Tapi mungkin dia belum lagi bangun, ini. Pak. Apa? Minta kawan tak muka keluar. Wah, kau itu uang terus kerjamu. Mau kemana kau kak minta uang? Sekira lulus mi kuliahmu, sarjana hukum mau apa lagi? Bapak mungkin keluar juga sama teman tak mungkin juga cari-cari kerja. Ih, cantiknya apa yang anak tenyu deh Maria Loe. Persis ki mamanya. Kenapa tidak pernah dibawa ke warung? Sibuk dia kuliah. Ini saja. Syukur-syukur ada di rumah. Biasanya jam-jam begini pergi ke mall sama mamanya. Di mana ke mamanya Cie ini, Ben? Enggak tahu, Mi. Selalu sibuk sendiri. Mungkin ada misi di mall ini. Di mana kah itu mama mungkin ya? Tumben kau tidak ikut. Namo juga ikut. Arisan mama-mama Bella. Capek jadi dengar gosip. Siapa kah ini Tante Baji? Itu dulu yang silahkan.
Kemon mau ke Pale. Tapi kau singgah di rumahnya Om Gaparmu. Barangkali dia masih tidur itu. Tidak enak ini sama tamu-tamu. Nah dia lama sekali ditunggu. Tidak ada uang cash tak, Pak. Tidak ada sekali isinya bensin. Diambil semua mamakmu tadi. Nanti saya transfer kamu saja. Ambil buku di ATM yang terdekat. Pak, pergi ke apa, Adena? Tante Wajib. Yeah. Yeah. Tunggu, Pak, Bu. Pasti dia sudah kasih bangun itu, Gapar. Hey. Kamu tahu orang namanya Gafar? Cari bos saya untuk apa? Bos kamu ada masalah sama saya. Saya mencari dia. Tunggu dulu kalau begitu, Mister. Oke, tidak apa-apa. Saya cari Gafar lagi. Nanti kau. Ngapa? Ngapa juga boleh, Kak? Cari si bos. Kau cari kain? Nggak jelas. Kau pernah cari kain, bos? Kau bilang. Mana kok? Besar nama badannya. Baru bangun ini, Nek. Makanya cari ke istri Om supaya ada yang kasih bangun, Ki. Kau kayak pemo ke mama, no. Sembaran, kenapa kau itu? Kayak momi gempa bumi ini kau ketuk-ketuk pintu. Nah, cari Ki Bapak, ada orang di rumah. Tidak aktif HP dari tadi. Siapa orang dari mana? Tidak aku tahu, Ki juga. Pergi Miki ke rumah saja. Kau mau kopi mana itu? Mau gak pergi sama temanku. Iya, Pak, deh. Jalan mau kau, hati-hati kok. Pergi dulu, Om. Iya, hati-hati kok. Iya. Jadi begini, Putri. Kalau memang kau mau ketemu bapakmu, ikut mau sama Om Usman. Nah, kebetulan itu Om Usman ada sebentar. Jam 7 malam itu dia datang. Nah, kalau begitu kau siap-siap kami bajumu. Makasih banyak, Pak Leon. Iya. Nanti bisa saya jelaskan sama mamamu. Iya. Karena pasti dia tanya-tanya itu. Dari mana Neng Gapar? Datang tahu mi juga keluar kita, Dik.
Dari tadi bilang ke mana? Nggak tahu ke mana ki. Ini lagi Nabi bilang mau pergi bayar listrik, nah nggak ada pi datang. Kalau ada pale suruh ami ke terminal di. Ada yang cari ki itu di terminal. Oh iya, nanti disampaikan. Belum pendek. Assalamualaikum. Iya, ada Ratna. Iya, Tuhan. Ada semua ada yang bagi, ada apa ya, Dede? Iya. Ada apa? Oh, itu. Dari tadi ditunggu. Baru datang. Seperti bahasa jambangungku memang ini begini, Dede Mariola. Lamanya semua orang menunggu. Kia yang kasih bangun kau, toh? Bah, baru kayak orang gempa bumi datang. Saya mami nak godor-godor rumahku. Iya, urusan apa ini? Urusan apa? Anu ini, Neng Gapar. Ini bisa bawa Ratna. Karena diizinkan Miko dan sama bapaknya kuliah. Dengan syarat harus Beben tinggal di Kosta. Itu Mina aku bawa ke sini. Iya, Om Gapar. Maka di Kosta bisa aja. Ih, alhamdulillah. Jadi sekarang namanya ini anu. Ratna anak kuliahan deh. Siap juga kuliah ini, siap mau kuliah. Iya, Om. Lupakan itu lalu. Iya, Dede. Coba kalau kau silarian terus. Iya. Tidak anu kok tuh, tidak kuliah kau lagi. Berarti kau semua ada. Kita mau yang terbaik tahu, Jadi semua ada hikmahnya. Di mana anu kah ini? Di mana Pak Kadir? Ih, kau dong warung lah. Kalau ikut ki juga. Oh iya deh. Iya, nanti lari warung. Hahaha, di sana itu warung lari itu. Salam ke mami pengen sama bapaknya. Iya. Tapi anu itu tahu Gapar, ini malam. Karena ada imbarannya itu di mobilnya. Oh iya, tidak apa-apa. Lebih kusuka kilai karena kebetulan tidak ada itu Tante Wati no. Pergi sama suaminya di Sulbar. Ada mini bantu urus ke Koska kalau ada juga ini. Iya, kebetulan sekali ini. Tidak masalah, kau mau mulai ini malam juga, mau kau besok, terserah kau. Tidak ada itu barangnya, siap. Aku bawa memang itu. Berarti dia ikut sama saya, Dek. Iya. Gapar. Iya. Anaknya Kadir itu, iya. Kau jaga baik-baik dia ya? Nah dulu juga dijagai, waktu nanti dia dijagai Tonji. Iya Pak deh, nanti saya bawa ke kan masih banyak di penghuni lama. Kenal-kenal gitu semua. Iya. Nah, baik-baik ini nak, baik-baik ini nak, jangan kita kasihan orang tua. Jadi pamit Mak Pending Mario Rudi, terima kasih banyak sebelumnya kodong kutitip kini anak teh. Iya. Jalan mak dulu, tapi sama kak Dembagi, kau dong kasih dari kota mami. Iya. Bagi. Iya. Kau tidak berwalak. Iya deh. Anu sekali anak, mana kamu itu anak? Ada ada kau dong kota mami deh. Iya iya. Ama itu. Kau Ratna ikut mau kupi mau pamit ke Pembaru dulu. Iya iya. Oh dari ke palek jemput ki Ratna om. Kukira dari mana ki? Bukan ku jemput. Ikut kita tadi dari rumahnya Neng Mariolo. Terus ada juga tadi anggota tak dari terminal cari ki. Bah, menelpon dia juga. Ini misalnya mau ke terminal. Listrik juga, kukira mau ki pergi bayar ki. Oh iya deh, kau mau bayar listrik. Begini Peng, saya ganti baju dulu baru pikir bayar listrik. Sekalian ke terminal. Tunggu mak, kabas ini baju eh. Ayo meh. Ayo tunggu dulu. Indah, indah. Iya. Yeah. Jadi nak bersih kami kamar ke di atas, seret. Oh iya, yeah. Nak bersihkan mi. Ada juga Fat yang bantu di atas. Mereka lagi tuh kuliah di sini, Om. Iya, di singkang itu sama bapaknya, tapi harus tinggal di sini, Be, supaya bisa dewas. Oh iya. Yeah. Nah, bantu pengen dulu membersihkan, nah. Kamu tak jalan dulu sama Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kah? Ada. Siap. Remena itu. Iya. Coba lagi nari. Cari rumah. Dengepar? Ya. Ada tadi cari ki. Siapa? Ada cari tapi lain kulit orangnya. Baru saya lihat, baru besar tinggi orangnya. Kulit. Apa nak cari kan? Jelas ki roncat tak? Tahu itu bos. Mak bilang mana Gapar? Tidak ada. Bule iya besar badan. Iya bos. Tanya ki Arnold suasana segar.
Sana rewana kucinin ya bos, sumpah. Tapi pas nacinan anak yang ngapain? Malah gampang diborong gitu. Tapi saya betulan aja. Kenapa bisa orang barat musuh tak bos? Tidak aku tahu itu apa nacarika. Kepersan pun ada urusan saya sama orang barat. Orang barat, orang timur, selatan. Eh, nak kata masalah tangan. Tapi serius kenapa ya gini deng? Om Gafar, siapa itu? Bentar juga. Mana Gem Gepar? Lari terminal, kenapa ya? Di arah masalah ini. Saya jangan mau dulu masalah, sih kok pijik-pijik dulu saya ke kepala aku ini. Saya pro. Nah, pintar Joko kah? Kamu palek. Nah, masalah apa no? Ini Om Gepar kamar yang di ujung atau keluar itu orang ini. Masak dulu. Tadi siang, aku semua pakaian. Astaga, kenapa kau tidak bilang bilang? Deh, saya mau cekur ke malu-malu itu, tidak enak kak. Ini gara-gara tidak ada waktu ini ada deh. Harusnya itu dia semua yang tangani. Jadi habis ini barang-barangnya? Iya, habis nanggut semua. Enak ji cara aku meminjik Om Bapak. Enak ji, aku ingat Tante Watimu. Tapi bukan badanku yang sakit ini. Misal, kepalaku yang sakit. Kepalaku mau pijak. Jadi bagaimana itu yang tadi yang cari ki? Saya tidak ada masalah semuanya sama orang luar. Kenapa nak? Ada bule pijak cari. Baru ini lagi. Ada tadi ada. Mimpi itu. Mimpi apa begitu, Gopar? Mimpi apa begitu? Mimpi kah? Lihat kita pacarku yang di Jakarta. Kayaknya mau ada masalahnya atau apa itu. Ini yang bikin aja, Kak. Tidak tahu apa maknanya itu mimpi. Cie, nah ingat lagi cewek, nah. Di Jakarta. Apa ini? Kita sayang sekali pasti toh cewek tak yang di Jakarta. Karena selalu kita mimpikan, selalu diingat-ingat. Itu apa diingat? Nada mau di sini. Ikat mi rambutan Om Gafar. Muka yang ditemani turut ngambil perlengkapan kayak piring gitu. Oh iya bisa Ji Om Gafar. Pergi kak dulu nah, ganti dulu baju muka basah tadi itu yang hujan. Pergi apa le dulu Om. Iya iya mau pergi nah, sebentar ke terminal kok sama yang anu nah. Terus yeah. Nah jadi mau kembali ke terminal ini Om. Iya kak, kepala terminal panggil ke ini. Oh Deng Gafar. Hei, bos. Mau sini, kek? Ini, kek. Siap, bos, kek. Hei. Siap. Ngapain? Selesai aja? Pak kepala. Alhamdulillah, sehat. Tambah gambar gini kepala terbina. Iya, tunggu dulu kita. Apa lagi tuh masalah sama orang bule? Kenapa ada orang bule pergi cari-cari, kek? Nah. Saya ini juga bingung, Deng Ical. Saya merasa tidak pernah ada urusanku sama orang dari seberang lautan. Jadi sini aja selama ini toh, saya tidak tahu siapa itu orang. Kan tidak mungkin tidak ada masalah kalau tidak dicari itu pembule. Tidak ada warisanku dari luar negeri di. Kacau mi otakmu kayaknya ini Deng Gepar. Itu mi kalau terlalu banyak perempuan diurus terus. Kepon juga. Kalau terkenal, nasi kan anak kos, kujin nekodonge.
Kalau itu bukan perempuan sana laki-laki. Gapaka salah paci ini kita. Justru saya ini bawa cewek. Siapa tahu ke kepala terminal terlalu lama memang jomblo. Harus kita carikan jodoh. Betul, betul. Bagaimana? Bagaimana? Pak kepala terminal? Cepat kue. Kau maju. Iya, iya, wey. Mundur kau dulu. Kau balik orang? Seram, me. Kau mau dah? Iko dong. Maju saja, Iko. Kau maju, kepala Iko. Excuse me. Excuse me, be. Ika wasaning jo. I'm looking for somebody. Bertanya ki. Apa dibilang, Mister? Come here. Pasur ki maju tu. Kalau kamu hiring jo maju. Tapi kalau ada apa-apa nak kau ini, sama ki. Kedua ki ini. Tiga rata jago bahasa Inggris. Kau tahu juga. No smoking je saya kau tahu. Dilarang mau mancing. I'm looking for some person. Weh, Mister, tena aku ngisem bahasa Inggris. Tidak tahu bahasa Inggris? Bahasa Makassar, Ji. Ah, jadi kalian tidak tahu bahasa Inggris? Kamu ini stupid. Stupid, Mir? Ini stupid, ya? Ini. Apa stupid? Ganteng. Ganteng, nih. Iya, yes, Mister. Ganteng. Saya stupid. This is a job. Joke apa itu, Mister? Joke mobil, joke motor, joke bentor. Joke, ini joke. Hah? Joke. Ini joke. Saya mau... Kamu orang... Bantu saya. Tahu di bahasa Indonesia apa adik? Iya, mantongan nih Mas Bule. Dekat dari tadi jadi bicara. Patung terus ke bahasa Inggris. Iya, sesa jadi. Iya, kalian bicara apa? Is sesa jadi ku apa? Sesa jadi itu, Mister. Mister, banyak uang. Banyak Mister jadi. Mister ini sesa jadi. Mister, banyak uang. Hah? Oh, itu bagus. Kalian mau kerja sama saya? Kerja beli. Samia kalau mau, kita uang ini. Hei, sini. Kamu lihat, ini. Sini dulu. Oh, kalian pernah lihat? Ini kakak saya. Mirip kiri. Mirip ki, Mister. Kami kembar. Oh, sintanja ki. Lantas mirip ki. Melihat foto ini. Kenapa ini, Mister? Kalian kenal orang yang ini? Iya. Nggak tahu, Mister. Nggak tahu juga, Mister. Ah, coba lihat foto berikutnya. Ya, ini mukanya jelas. Tidak, Mister. Nggak ditahu, Mister. Nggak kenalin. Kamu mau uang? Iya. Cari orang ini. Uang. Siap, Mister. Oke. Dari hari ini, kamu kerja untuk saya. Iya, Mister. Iya, Mister. Kalau dapat orang ini, dapat bonus besar. Be, bonus. Kan multi level, kan ada bonus. Siap, Mister. Siap, Mister. Jadi apa ini? Di kerja? Siapa gak bisa monitor mobil? Ini, ya, Mister. Kau. Kamu mukanya seperti supir. Kamu aja. Iya, kau tahu saya stupid. Nisa? Ye. Ayo, Mi. Di mana, Om? Kan mau ku kasih ketemu Ivan, toh. Oh, ye, tunggu pala, Om. Ku kunci kamarku. Karena ndak ada orang. Mana kakakmu? Ndak ada, ye. Ada di mama tadi cari ki. Oh iya. Oh itu tadi namanya Pak Mamat. Kepala terminal. Terakhir dia bilang sama saya itu dia mau ke Afrika. Apa lanjutin di Afrika? Di belakang mah. Menurut dia mau memutihkan kulit.
Nah sudah putih, minta uang itu. Hei. Kau tak lihat anggota aku? Ada tadi, Edi di belakang sama anggotanya yang gondrong-gondrong. Oh, Rahim. Rahim. Eh, kita ke belakang. Coba aja lagi. Iya. Oh, jadi ada penumpangnya. Hei, masalah apa Kika Deni sama Deng Gapar? Tidak ku tahu, rumah Deng Gapar sih itu, Edi. Di situ dia dekos juga. Baru saya mabuk, Kak. Jadi, berkenaan sama Deng Gapar? Apa mau? Saya terus dipukul. Memukul dia, ya. Tapi, tidak ada masuk pukulanku. Kenapa memang berani? Bukan berani, Edi. Kemabuk itu dong. Dah kutahu dia gapar karena mabuk, Kak. Itu, Mika. Kita kan tidak berhenti tongki mau anu. Selalu kita mabuk terus. Baru kau selalu ajak, Kak. Kak saya, Kak. Bisa aja kontrol kita kalau mabuk, Kak. Dede. Bisa minta kontrol. Pernah dipukul sama dia gapar juga gara-gara mabuk. Sana dia gapar. Jangan lagi Om Gafar, jangan lagi. Jangan lagi. Kenapa kita namu? Kenapa kita Denggapar? Tidak jadi. Minta maaf Denggapar. Saya cuma mau cek bagaimana keadaannya anggotamu. Pare kudung. Bagaimana dia pipar itu di tempat? Wambaki ya? Sudah saya tanya, saya bilang kenapa memang berani. Jadi begini, Ivan. Ini bukan cuma anak kosku, sekarang ini dia tunanganku. Hah? Siap. Dengapar. Kau minta maaf dulu sama dia. Dan jangan kau lagi pernah berani ganggu ini tunanganku, nah. Siap. Dengapar. Sini kau minta maaf dulu. Sama. Oke, saya pulang, Pak, ya. Ingat, Kevin. Padahal baik gitu dulu Om, rajin sekali sebenarnya ke masjid. Cuma gara-gara itu mi ndak lulus ke kuliah, di situ mi patah semangat. Di situ mi sering mabuk-mabuk. Berarti guru mau jokoh juga sama dia toh? Nih sebenarnya Om. Tapi saya ngikut orang tua aku aja. Cuma sekarang ini karena sering mabuk-mabuk, orang tua aku yang paling pertama ndak setuju mi. Tadi kau setuju, Ji? Enggak, Om. Dia masih setuju. Jadi sering kau memang jaga ganggu itu? Yang kau bilang, Om. Itu makanya sering kau pindah-pindah kos. Tidak berani itu datang di kos. Sudah begitu. Tandanya dia tahu itu lagi berani di situ. Tidak mungkin dia berani datang. Iya, semoga, Om. Lama aku ini saya tidak pernah jalan-jalan ke sini. Semenjak kuliah, Kak. Nggak pernah kau kesini jalan-jalan. Iya, barusan kak lagi ini. Tapi, ngomong-ngomong nggak cari jokoh ini kakakmu, Kak. bagaimana mau nak cari, Om? Kak pulang kampung nih. Makanya bebas, Kak. Ini jalan-jalan. Oh, kau pulang kampung itu? Iya. Kalau begitu, apa yang pergi jalan-jalan? Kau kesini mau pergi jalan-jalan, bukan pergi jalan-jalan. Kalau nak tahu kita jalan-jalan.
Kenapa nak mau cemburu nggak sama semua Joko anak bos? Kalau bisa dibantu. Tapi ada juga hubungan apa-apa sama dia. Jadi sorry nih bos, nah, saya tidak tahu kau bilang anggotanya kau dinggapar. Dinggapar ini, sekarang itu hari memang ada orang bayar atau itu. Kau tahu itu kerjaan sebagaimana. Oh, tidak apa-apa jadi, karena dinggapar juga bosku jadi tidak jadi masalah jadi. Jadi waktu itu Edi, ada yang order ke dia untuk singkirkan saya, Nojen sama Momo. Ah, mungkin bagaimana nak sampai kau baku hantam? Tidak apa-apa, Jideng. Denggap perjua pernah jana pukul. Masuk, Nurahim. Nah, begitu memang, bos. Kalau di dunia pre, memang, iya, kan dulu baku musuh gitu. Sekarang kan berteman, makin. Oh, iya, bos. Ya. Denggap perjua jalan, Pan. Oke. Iya. Minta maaf, bos. Iya, siap. Deng. Dari mana ke Om Gafar? Dari di kafe. Kenapa aku semua ini? Gafar, itu Nila. Nila, Om. Kenapa Nila sedih? Pergi sama cowoknya. Cowoknya yang dulu. Kabur kena bawa semua barangnya. Astagfirullah. Serius kok? Iya, Om. Kapan? Baru-baru. Oh, wah. Kenapa bisa? Serius kok ini? Iya, Om. Baru itu anak. Aduh. 6 bulan itu dia tidak bayar anunya di sini, kosannya. Pasti Bapak On tidak mau tahu, harus kiri bayar anunya. Nah, tapi ini gara-gara Wati ini pergi ini. Aduh. Mungkin cemburu ki lagi itu Om Gafar, karena Ratna ada lagi ngeliat datang. Iya Om Gafar, karena kalau kulihat kita lain-lain juga itu mukanya. Kenapa saya tidak bisa gara-gara Ratna ada sambaran tongkau itu, Indah? Atau mungkin gara-gara itu hari Om yang nak lihat ke pulang. Karena ada kulihat di atas nak perhatikan ke. Ah, kenapa sih nak kau mau nak cemburui? Nah semuanya perlakukan sama. Itu hari kan juga dari jaki urus-urusan. Cemburu itu. Dari mana aku memang kata sama Om Gafar? Dari kak jalan-jalan sama Om Gafar. Kak kau pulang kampung pulang lama sekali. Iya tahu Indah. Daripada bete ki. Cuma saya ini pusing mah ini. Karena ini anak ini, kurang ajar mantong ini anu ini.
Inilah. Ya sudah, Mi, sudah, Mi. Tabet di mari lo. Sengaja gak datang di sini, mau ketemu dengan Gapar. Mungkin kita tidak ingat, Mak, deh. Saya ini Usman, temannya dulu dengan Gapar. Sering kak dulu di sini, sama-sama dulu waktu masih muda dulu. Kedatanganku di sini, bawain anaknya dengan Gapar, mau ketemu sama dengan Gapar. Apa? Ini anaknya Gapar. Maaf, Nadi. Bukannya saya tidak suka kok. Tapi saya mau perjelas dulu. Siapa namanya mamamu? Mamaku namanya Fosia. Jadi Fosia itu benar-benar istrinya Deng Gapar. Dan ini anaknya. Itu di Meril. Setahu saya, anaknya laki-laki dari istrinya yang namanya Wiwin. Kenapa ada lagi anak yang perempuan yang namanya apa tadi? Putri. Yang namanya Putri. Kayaknya juga saya juga kurang jelas ini dengar. Ini anak saya bawa ke Makassar mau ketemu sama bapaknya. Tapi alamatnya rumah tak saya tahu, Deng. Maaf ya, Usman. Nak, saya tidak mau campur urusan ini. Karena tidak jelas bagi saya. Ini saya kasih kau alamatnya, Deng Gapar. Nanti saya kasih kau juga teleponnya. Biar kau cari sendiri rumahnya Gapar. Oh iya, Deng. Bisa aja. Itu ada Mi Deng Gapar. Bapak! Jadi kembali mah. Iya. Pertemuan tadi. Kembali mau dulu ke parkir kah? Sendiri Amran di sana. Kenapa kau ada di sini? Iya. Iya. Kau bawa kini, Usman? Iya, dengan partai bawa, oke. Jadi begini, Om Gapar mau bicara penting dulu ini sama temannya Om Gapar. Kalau bisa di atas mau kudu cerita-cerita, nah. Iya, nah, minta tolong Om Gapar. Iya. Ratna, di situ mau kau, Ratna? Oh, iya. Iya, iya. Dede, kenapa nuka Makassar kau itu? Tapi ini, Deng Gapar. Iya. Ini, Putri. Kayaknya terpaksa sekali saya bawa ke Makassar ini. Karena tinggal di rumahnya Om Bakri ini. Terpaksa saya bawa ke Makassar sama-sama, Kak. Maksud mau kabur ke dari rumahnya? Kabur ke dari rumahnya. Kabur ke dari rumahmu? Jengkel, Kak, sama mamaku karena sembunyikan ke dari saya. Aduh. Nggak ketemu bapakku. Jadi Bakri yang suruh kau ini bawa ke sini, Usman? Iya, Deng Gapar. Tidak enak sama mamanya. Berarti terbongkar itu rahasianya kalau begitu. Ya, kurang tahu itu aja, enggak par. Siapa yang kasih tahu ke soal bapak, nak? Om Bakri. Mengaku juga mama. Jadi tadi begini, enggak par. Sehingga kak tadi di rumahnya di Mariolo. Iya, ikut tanya kayaknya kira masih di situ, Ki. Aduh. Iya. Ay, pasti marah, ya? Ay, kayaknya itu, enggak par. Bahwa ke sana mah marah-marah mah ini ommu ini kalian nggak tahu ini masalah ini. Iya, Deng Gapar, saya kira masih di situ ketinggal, Pak. Kenapa itu di Mariolo dan mamaku?
kami memang tidak tahu kidul bilang menikah sama mama. Tapi tinggal Pardi, mama permisi nih. Saya titip mi putri. Deh. Oh iya, simpan di sini. Iya, karena ada urusanku sedikit ini. Ah, terima kasih nah sudah membantu. Itu tapi barang-barangnya ada di mobil semua, Dik. Kami pembaram. Iya, Pak, enggak dengar Pardi. Iya, iya, pamit, iya, kasih. Iya. Assalamualaikum sama Bakri nah. Iya, siap. Iya, oke. Jadi begini Ratna. Biar mi di kamarmu dulu, I putri nah. Oh iya. Karena enggak bagus kau di kamarku kan. Anak perempuan kau dong. Oh iya, mi bagus gitu lagi supaya ada temanku di kamarku. Iya. Om Gafar. Om Gafar. Kenapa kau itu? Anak tak betul itu putri. Kenapa kau tanya, Kak? Karena aku kira masih kecil anak tak di kampung. Anak besar nam itu. Jadi ceritanya itu kesalahan masa lalu. Mamanya itu putri, istri pertama. Tapi hubungan kami tidak berjalan mulus. Dan itu anak dulu disembunyikan dari saya. Ih, jadi anak tak betul itu putri, Om Gafar. Kukira tadi itu main-main, Ji. Jadi berapa kali kita kawin, Om Gafar? Lama Mi itu datang? Iya, lama Mi. Itu makanya tadi ku telepon, Ki. Jadi anu, Mi. Ada semua barangnya di kamarnya, Rat? Iya, ada. Jadi begini, maka minta tolong. Besok, saya simpan uang. Temani Nisa. Dicari kebutuhannya. Selama di sini. Karena mau kak bawa ke dia dulu ke Takala. Mau ku kasih ketemu adik. Supaya nak tahu bilang ada adik. Adik, kau ada cari kak. Bilang kau ke Takala kak. Gampar. Kayak nana. Dari mana kau sing ini? Siapa ini sih? Halo. Kabar? Gondrono. Lama aku ini ndak ke sini ini. Sama aja tau main liung aja Gondrono Tom. Salim. Duduk. Ada apa ini, saudara? Siapa ini Gapar? Cantina lagi. Siapa namamu, Nak? Putri, Tante. Putri, oh. Kakaknya ini maliungan. Hah? Kakak, maksudnya? Anakku. Anakku kira maliungan jenakmu. Ih, enggak mengerti ku deh. Jadi begini ceritanya, Baji. Ini mamanya. Istriku yang diendrekan. Oh, begitu. Anaknya, Pausia ini. Itu waktu masih muda, Kak. Nah, satu sama ini mamanya. Ini adikmu ini, Putri. Salim dulu sama kakak Putri. Salim dulu. Pergi di kakak putri situ. Pergi di kakak. Salim. Ingat kau ini adikmu nah. Nah, situ sama kakaknya. Lucunya adikku bapak. Gaganya. Tapi di sini mamanya. Tapi kapan kipisnya itu sama mamaku bapak? Jadi ceritanya itu. Happy sih itu mama. Ya namanya waktu itu Baji, nembel lah. Malu-malu karena tidak ada pekerjaan. Aku sama mu ini mama. Jadi dihamilkan kau itu nak. Nah bapak pergi cari kerja. Mamamu tidak setuju. Saya di tempat kerjaku, dia tetap di kampung. Bertengkar terus kan. Akhirnya nalarang mak datang. Tapi bapak tetap nekat datang. Meskipun dilarang sama mama. Tante Rosmum itu yang biasa bantu bapak. Bawa kau ke tempatnya bapak.
tahu kamu mati. Parah sekali. Bertengkar ke hutan terusmu. Dan bapak lapor di polisi. Sejak itu tidak berani bapak datang. Karena menjaga juga hubungannya mamamu dengan keluarganya yang lain. Nah, begitu ceritanya. Di situ saya tinggalkan mamamu. Bisa kan? Tapi menikah betulannya gitu. Sama waktu ya, Pak? Iya. Tapi menikah betulannya apa, Kak? Iya, Mas. Nanti, Pak. Aku kasih ketemu kok orang yang menikahkan bapak dengan mama. Nah. Gafar. Ih, cari siapa ki om? Ada Gafar. Ih, Demario lo. Ih, keluar ki om sama temannya tadi. Ratna. Bukan keluar, pergi nantar putri, ketemu sama adeknya. Kamu jelaskan. Keluar, Ki. Keluar kemana? Pergi, Ki Om. Pergi ke kampung, nantar putri, ketemu adeknya. Kasih tahu, nah. Ada dan mulai kakaknya datang cari, Ki. Tadi saya telepon, tidak diangkat. Iya, Om. Saya pamit dulu, nah. Iya, Om. Anak kos semua ini? Iya, Om. Weh, ini kata cewek. Iya. Matanya jelalatan. Wih, Nisa. Ada yang menggeper dari Takalar. Kita kalar ke bermalam, Om. Iya, di rumah. Bermalam di atas, Kak. Putri, anu. Nggak suka sekali tuh adiknya. Gimana, Mi, paling putri, Om? Masih tinggal, Ki. Kebetulan, anu, itu sepupuku mau juga ke, anu, ke Makassar. Ih, ada tadi malam di Mariolo cari, Ki. Apa nak cari, Kak? Nggak tahu, Mi, juga. Sama siapa, ya? Sama Anca. Sama Anca? Iya. Terus apa pesannya? Nah, suruh ke itu ke rumahnya. Masalah, urusan putri itu mana tahu. Cuma itu nih, belum pak berani ketemu ini, Kak. Belum pak ketemu Ustaz Herman. Kenapa, Pak? Kenapa, Lek, nak basah sekali, Pak Juta? Apa tidak basah kalau dua kali ke hujanan ini? Ganti baju, Miki, paling dulu, Om Gafar. Kak, basah sekali, Pak Juta. Nanti sakit, Ki. Aku suka, yeah. Nah, kalau begitu. Iya, baru temannya ke rumahnya, yeah. Nah, di Mariola. Jadi begini, Fateh. Ye. Mau kak dulu sama Nisa ke rumahnya di Mariolo. Kau ada yang cari, Kak? Bilang ke rumahnya di Mariolo, nah. Anu aku juga, jaket aku jemur kangen dulu. Basah ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Gafar. Duduk ya, Om Gafar. Made Mariol. Keluar gitu, enggak parah. Hah? Keluar ki. Nah, cari-cari gitu. Nisa. Makin cantik kok kalian, Nisa. Bagaimana kabar, Nisa? Baik. Di mana Ratna, Nisa? Kenapa kita tanyakan Ratna? Saya cuma tanya-tanya aja, Kak. Cantik juga ki. Ratna saya lihat itu. Kau ini amba pantul-pantul kok kayak kerambol. Nisa dulu nu puji. Ujung-ujungnya, Ratna cintanya. Tidak, Jom Gafar. Kau ngoko sama Ratna itu kato apa? Tidak, dia nanya-nanya aja.
Baru Ratna kayaknya ada cowoknya, Dik. Iya, ada. Empat cik muda-muda. Makanya kau sering-sering datang ke tempat kosku supaya kau lihat cantik-cantik begini. Kau jangan kau di sini terus sama Den Mariolo. Ada Den marah-marah di terus nulis tiap hari. Den Gafar, marah sekali Den Mariolo. Ada orang datang bawa anak-anak. Nah bilang anak tak. Saya tidak tahu anak itu apa bukan. Baron Den Mariolo tidak nak tahu itu anak. Itu hari juga saya pergi cari ke di rumah tak. Tidak ada ke. Oh iya. Kusalahkan jitu Usman. Usman bawa itu ke sini anakku. Tidak tahu ke apa-apa itu Den Mariolo. Baru dia datang ke sini karena tidak tahu rumahku. Ya tidak tahu di sini kan tinggal dulu. Justru ini kedatanganku itu untuk itu, Mi. Ada kupanggil orang untuk jelaskan itu masalah. Nah, jadi Mi, kau sampaikan sama dia bilang ada Den Gafar tadi. Bilang nak tunggu Den Gafar besok di rumahnya. Iya, nanti saya sampaikan di Mariolo. Oke, saya pamit-pamit dulu nah. Iya, Om Gafar. Nah, suruh datang ke sini ki Om Gafar kah? Iya, nah suruh bagi store, bagi store sih. Ada. Oh iya. Itu ada Om Gafar. Weh, sorry. Lama mau ke semua? Iya, lama mini. Lama mini. Ada banyak sekali urusanku ini hari. Udah sempat ke terminal. Iya. Jadi begini. Karena masih ada mau ku pergi ini, simpan dulu setorang ah. Karca. Ada di saya deh. Simpan dulu karca, karena mau ke rumahnya dulu Stasi Hermang ini. Ya, ada perlu ku. Ya. Nah, duduk-duduk mau kau dulu. Oh iya deh. Hah, sorry menunggu ah. Iya, iya. Anu juga. Bikin air kopi tau, Fat. Iya. Indah, bikin saya kopi anggota aku, nah. Iya. Duduk-duduk mau kau dulu, Pak, nah. Iya, deh. Iya, tadi, Ki. Yo. Iya. Hari ini saya ada kerja yang lain. Saya tidak bisa keluar. Gini. Melihat. Ini alamatnya. Kamu berdua pergi cari alamat ini. Dekat rumah di sini kayak daerah-daerah di atas sih. Bisa jadi. Bi, saya kusim. Nanti kita bertemu, kami bisa jalan bersama. Oke, okay. Oke, okay, Pak. Kapan di dalam rumahnya Gafar? Ini memang kayak rumahnya. Ayo kita ke bos kah? Ayo. Bapak, Artan mau dimusuhi kan di rumah? Jadi kenapa? Astaga, iya, nah dari clear kita dimasuk ke sini. Iya itu Mi tadi. Oh iya, kulihat di tawa tadi itu Om. Orang cari alamat tawa mungkin itu. Ah. Ano, kalau sini bikin tangki bensin itu berapa lama? Biasanya itu 1 tahun, Mister. Ah, lama banget itu nih. Negara saya itu 3 bulan. Cantik sekali masjid ini. Apa namanya? Ah, ini bos yang dibilang Masjid 99 Kubah. Dan ini salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Oh ya, kami berhenti dulu. Saya mau melihat masjid ini. Ini bikinnya berapa lama? Wih, kalau ini Mister lama sekali. Mungkin sekitar 2 tahunan Mister baru selesai. Ah, lama sekali. Ayo jalan lagi. Di negara saya, bikin masjid begini hanya 1 tahun. Hah? Hebat sekali negaranya itu, bos. Semua segala sesuatu cepat dibangun ya, bos. Tidak usah heran. Negara kami tidak ada korupsi. Dan kami profesional. Kesini bangunan itu hotel berapa lama? Kalau hotel itu di sini, Mister, rata-rata 2 tahun dikerjakan. Lama sekali. Di negeri saya, bangunan yang itu 6 bulan.
betul. Perlu ini dibule kan. Kalau jalan tol ini bikinnya berapa lama? Tidak tahu, Mister. Karena tadi pagi itu saya lewat sini, belum pini ada di jalan tol. Nah, sekarang ada, Mi. Kamu gila ya? Kebetulan saya ke Makassar ini, jadi singgah di sini. Ya. Ada kemana kantak kok dong, mau kuliah di Makassar. Cewek cowok? Cewek. Oh, ya. Terus? Kayaknya cocok ini kalau kemana kangku tinggal di sini, deh, Gafar. Tapi dengar ini kos, ini khusus perempuannya. Enggak juga, cuma kalau anak sekolah atau mahasiswa bolehlah. Jadi bagaimana? Tapi masalahnya lagi penuh. Simpan pakai nomor telepon, tak. Nanti kalau ada kamar kosong, ya. Nah, nanti saya hubungi. Ya. Yang penting mau aja menunggu, toh. Nunggulah. Kenapa? Dari mana, Ki? Tadi teleponnya Tante Wati. Kenapa nak telepon apa, Dek? Nak telepon ke bedeng itu tadi. Tapi kayaknya masih tidur, Ki. Makanya nak telepon, Kak. Apa nak bilang? Tidak, Ji. Cuma aku kasih tahu. Bilang banyak masalah di kos semenjak pergi Tante Wati. Aku kasih tahu juga bilang tidak ada Minila. Kabur ke dari kosan. Merasa bersalah Ki bengong Gafar. Baru takut Ki Ben juga nak telepon De Mariolo. Karena banyak beden juga masalah di kantornya semenjak enggak ada Tante Wati. Weh, tapi kau enggak cerita aja masalah Putri? Tidak Ji Om, cuma aku sampaikan bilang mau ke sini De Mariolo dengan Ustaz Herman. Karena mau Ki pertemuan sebentar malam tuh. Bagus, pintar kok kalau begitu. Karena kalau tahu minta Tante Wati tuh sana cerewek nih. Pasti nak marah-marahi Kak lagi. Mana Putri, Kak? Masih tidur, Ki, kulihat, Om. Oh, biar kami. Anu itu capek, Ki, Kak. Baru datang dari kampung. Terus ini, Nisa. Kasih tahu Kinda. Ini temanku. Mau ikos anaknya juga. Tapi kan lagi full. Jadi kalau ada kamar kosong, kasih tahu, Kak. Oh, iya, Om. Ada dua kayaknya minggu depan kamar itu kosong. Kasih simpan nomor tak, Om. Ini De Mariolo. Ndak ku tahu kisah saya lagi ini. Gafar panggil Kak di sini. Pasti ada masalahnya lagi ini. Kenapa Gafar panggil Kak di sini? Ini siapa ini? Ya. Jadi begini, Herman. Saya memang sengaja panggil kau ini untuk menjelaskan sebuah persoalan yang memang kau terlibat di dalam. Dan kau, Ji, ya memang bisa menjelaskan ini semua. Bah, tambah bingung kayaknya ini, Gafar. Cara ngomong, apa kayaknya masalahmu ini? Jadi begini, Herman. Apa betul yang dijelaskan oleh Gafar itu memang begitu? Jadi begini nih, Mariola. Biar bisa yang jelaskan ke Herman. Karena memang ini dia pasti masih bingung. Jadi begini, Herman. Ini putri anakku. Bagaimana saya jelaskan, Di? Tunggu. Kau kenal dulu. Kenal kau dulu sama Ustaz Herman. Saya kira dulu anakmu laki-laki sama Wiwin. Ini anaknya Posia. Wiwin aja Posia. Ngerti, Mak? Ngerti, Mak. Kau jelaskan baik-baik, saya Herman ini. Saya semakin ragu-ragu sama Gafar ini. Jadi begini, Herman. Ini putri kabur dari rumahnya. Tinggalkan mamanya. Begitu dia tahu, dia punya bapak di Makassar.
Dia datang ke sini memang dia mau cari tahu. Dan saya yakin ini mamanya pasti marah. Hari itu dia sempat bertanya ke saya, apakah saya betul menikahi mamanya. Saya tidak mau menjawab, karena kalau saya menjawab saya kan bisa bohong. Makanya saya bilang ada temannya bapak yang menikahkan bapak dulu dengan mama, supaya kau bisa lebih mengerti. Saya panggilkan ini orang yang kasih nikah bapak, biar kau dengar ceritanya Om Herman. Karena ini mi yang nikahkan ki bapakmu dengan mama. Jadi tolong kau ceritakan semua Herman, karena De Mariolo juga ini tidak percaya itu cerita. Nah, kau jadi saksiku. Nah, begini nak Putri, De Mariolo, saya jelaskan ki. Nah, saya dengan bapakmu, mamamu itu teman semasih muda. Mereka berpacaran, selanjutnya terus mereka silarian. Nah, untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka saya berinisiatif untuk menikahkan mereka. Tapi setelah mereka menikah, mamamu sama bapakmu itu, saya tidak tahu perkembangannya. Karena saya itu stay di Makassar. Sedangkan mamamu sama bapakmu itu katanya ke Henry kan. Setelah itu saya tidak tahu lagi mengenai informasi mereka. Tapi minta betul sih bapak sama aku. Pasti menikah itu nak, karena saya yang menikahkan. Nah, ada buku nikahnya itu. Mana buku nikahnya itu, Gafar? Pernah kak bertengkar mamanya. Ada robek-robek semua warna bakar. Mamamu jitu yang bakar itu buku nikah, nak. Ada itu buku nikahnya bapak sama mama. Herman, Herman. Berani-beraninya kau kasih kawin Gafar tanpa sepengetahuan saya. Dipaksa kak dia merolos sama Gafar. Dia yang paksa kak ini menikah. Kau yang suruh kak menikah itu hard kurang ajar. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya kayak ini kakaknya Gafar. Segala sesuatu yang menyangkut dia harus saya tahu. Daripada tambah dosanya dia merolos, makanya aku nikahkan ki. Nah resmi mereka menikah. Iya tahu deh Mario, ya bagaimana kan? Terlanjur mi juga. Saya paham dia kan Gustas ki memang tahu tidak mau kan lihat dosa. Itu memang paksa kan menikah itu hari. Tapi ini kan masa lalu mi deh. Terjadi mi sekarang kan. Tidak bisa disalahkan masa lalu. Itu kerja kalian. Seperti dengan Mr. Hans perintahkan, jadi saya itu sama Suhul sudah datang ke terminal. Saya suka pekerja kalian. Oh iya bos, tadi malam itu saya sama Suhul sudah dapat rumahnya. Oh, rumahnya jauh atau tidak? Dekat Ji. Kira-kira bos kapan kamu ke sana? Besok aja kita ke sana. Kamu jemput saya di rumah ya. Kalau boleh tahu ini bos, bos ini ada masalah apa sama dengan Gafar? Gafar itu bawa lari harta kakak saya. Saya benci Gafar. Saya datang jauh-jauh dari negeri seberang untuk bikin perhitungan sama si Gafar.